Rossoneri tanpa rasa Italia. AC Milan tak memainkan satupun pemain asal Italia sebagai starter saat imbang 1-1 dengan Salernitana. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah Serie A. Milan tertahan 1-1 oleh Salernitana di San Siro pada laga lanjutan Liga Italia. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat Oliver Giroud. Namun, gol Baulaye kemudian memaksakan hasil yang imbang. Pada laga ini, Milan sama sekali tak menurunkan pemain asal Italia sebagai starter. Pelatih Rossoneri, yakni Stefano Pioli, memainkan sepenuhnya pemain asing dalam susunan 11 pemain utama. Ada 4 pemain asal Prancis di line up Milan melawan Salernitana. Mereka adalah Mike Maignan, Pere Kalulu, Theo Hernandez, dan Oliver Giroud. Dikutip dari Football Italia, ini merupakan kali pertama Milan tak memainkan satupun pemain asal Italia sebagai starter dalam sejarah Serie A. Setan merah Italia sebelumnya memang kental rasa lokal. Para pemain Milan bahkan sempat beberapa kali mendominasi skuad timnas Italia, berbeda dengan sang rival, Inter Milan yang lebih sering mengandalkan para pemain asing. Milan tetap gagal meraih kemenangan meski begitu mengandalkan pemain asing melawan Salernitana. Hasil imbang ini bikin mereka di posisi keempat dengan 48 poin, tertinggal 20 angka dari Napoli di puncak klasemen.